Tentara Nasional Indonesia akan dilibatkan dalam berbagai operasi, mulai penanggulangan terorisme hingga keselamatan warga selama mudik Lebaran 2018. Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto menyatakan TNI sudah mengantisipasi kemungkinan aksi terorisme dengan cara cegah dini dan deteksi dini terhadap jaringan teroris yang berpotensi aktif. Membuat satu rencana tindakan kontingensi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah mengantisipasi terjadinya aksi terorisme dengan cara aparat melaksanakan cegah dini dan deteksi dini kepada jaringan jihad. Kemudian yang kedua adalah rencana tindakan kontingensi terhadap pengamanan Idul Fitri mudik maupun arus balik, yaitu pengamanan sepanjang